Kematian Dali Wasing dan Ustadz Jeffrey disindir dan disamakan, Abizar, buru netizen, dan ancam polisi kan begini. Selamat datang di Saruni Channel. Meninggalnya Papa Dali, suami dari Jennifer Koppen, akibat kecelakaan motor yang dikendarainya, mendapat sorotan dari banyak pihak. Tak terkecuali, artis Abizar Al-Ghifari sekaligus putra mendiang dari Ustadz Jeffrey Al-Buhori. Namun mirisnya, Abizar mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari dua orang netizen yang membuat cuitan di akun X perihal wafatnya Papa Dali yang kemudian menyeret nama Ustadz Jeffrey Al-Buhori. Awalnya netizen bernama Mas Ruby memberikan komentar tak mengenakkan perihal kemalangan yang menimpa Dali Wasing akibat motornya. Kalau bawa motor kayak gitu tapi gak kecelakaan, gue yang sebel sih, rasain aja. Perkara dia seleb atau apalah, gak peduli juga selevel sama Jamet yang suka ngebut-ngebutan di jalan, cuit akun tersebut. Ya, kalau lu kerjaannya sholat, ngaji, di masjid, bukan gak mungkin lu meninggal juga dengan keadaan begitu. Lah ini, ya orang kadang susah nerima fakta aja, karena terlalu dekat sama realita, tulis Mas Ruby lagi. Tak lama, seorang netter pun membalas cuitan tersebut. Ustadz Al-Buhori, .2, hello, balas akun itu. Sat, maaf, sedikit meleset, tulis akun Ruby lagi. Merasa nama sang ayah dibawa-bawa, Abizar pun geram dan memposting cuitan-cuitan itu lewat Instagramnya dan menuliskan caption kemarahan. Minta tolong sama teman-teman semua buat bantu cari, dan saya minta tolong sama pihak kepolisian buat bantu. Maaf, tapi ini sangat tidak sopan dan juga membuat sakit hati keluarga saya. Salam hangat untuk keluarga dari almarhum yang disinggung, tulis Abizar. Lewat instastorynya, Abizar juga menulis, minta tolong pihak kepolisian juga bantu cari. Coba gue minta tolong sama kalian untuk cari dua pemegang akun ini, tulis Abizar sekaligus men-tag akun TMC Polda Metro. Gue utamain akun ini pak, tolong bantu cari. Gak ada maaf dari gue sampai dua pemegang akun itu ketemu secara langsung sama gue. Kalian di luar kota, gue ongkosin pergi ke Jakarta, tulis Abizar lagi. Wafatnya Dali Wasing, suami dari Jennifer dan Ustadz Jeffrey Al-Buhori, diketahui memiliki kesamaan, yaitu akibat kecelakaan motor tunggal. Dali Wasing baru saja dikremasi kemarin dan meninggalkan seorang istri dan putri kecil bernama Kamari. Sosok Dali Wasing sendiri membuat banyak netizen jatuh hati karena begitu sayang kepada putrinya Kamari dan selalu membantu Jennifer mengurus Kamari. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Saruni Channel.